Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan jam kita ya, kita mulai jam 4.30 waktu Indonesia ya. Oke, jadi sekarang seperti yang kita telah sepakati bahwa 30 menit pertama itu adalah giliran saya menjelaskan hal-hal penting mengenai pembelajaran yang telah dilakukan oleh temannya ya. Oke, untuk sebelumnya saya ingin jangan mengingatkan, jangan lupa absen ya. Saya lihat dulu ya di absennya siapa saja yang telah mengambil absen. Yang belum mengambil absen, silahkan ambil absennya ya. Oke, di sini terlihat Belum ambil. masih banyak yang belum absen ya, baru 5 orang yang 7 orang yang mengambil absen. Bisa dilihat di screennya ya. Bisa terlihat? Ada dilihat di screennya. Lagi loading, Pak. Oke. Kahut. Ada terlihat? Ada terlihat layar yang saya bagikan? Tidak, Pak. Tidak satu pun? Oke, saya coba lagi ya. Oke, sekarang sudah terlihat. Sudah. Oke, di sini ya, masih banyak yang belum ambil absen. Oke, jadi sambil kita nanti saya menjelaskan, silahkan diambil absennya ya. Itu untuk absen. Satu lagi yang harus saya ingatkan adalah saya ingin melihatkan ya, yang telah mengirimkan tugas dan yang belum ya, dari jawaban kuisnya. Jadi di sini sesuai dengan kesepakatan kita bahwa tugas itu dikirimkan untuk kuis itu satu hari ya sebelum ini. Tapi untuk pertama ini kita lihat dulu siapa yang sorry. Oke, kita lihat nih yang menjawab baru 33 ya dari 40. Artinya masih ada 7 orang yang belum. Ini terlihat ya. Ini telah mengumpulkan. Ini yang belum ya, Zelin Rosiana. Siapa lagi yang belum nih? Feza Adnan, Putri, Arif Rahman Amri, belum itu ya. Oke, Analisa Romaito, belum. Nofri Arni, belum. Nadia Dwi Arianti, belum. Terus Nia Amelia, itu yang belum ya. Saya cek di email ya, karena ada yang tidak bisa buka e-learning, ngirim ke email. Saya cek juga emailnya. Iya, Eko Julia Misra, Yona Artika Putri Abdul Hamid, itu yang telah mengirimkan ya di email. Oke, berarti yang 7 orang tadi kalau tidak ada namanya di sini 3 berarti belum lengkap ya mengirimkan soal jawaban dari kuisnya. Untuk selanjutnya tidak boleh telat ya. Kalau telat berarti nilainya 0 untuk kuis. Oke? Jelas? Oke, untuk selanjutnya tugas komentar di YouTube ya. Nih, kita lihat ya misalnya ini. F bilangan 0. Oke, video dari temannya. Berapa orang yang memberikan komentar? Dari 19 komentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 ya. Dari seharusnya 40 kurang 6 yang presentasi. Berarti 34 orang. Berarti dari 34 baru 17 ya. Berarti masih separuhnya lagi belum. Oke, yang untuk pertama kali ini
diberikan kesempatan untuk memberikan komentar dan pertanyaan sampai besok hari ya. Untuk selanjutnya tidak diberikan kesempatan lagi. Oke? Karena kalau pakai teknologi kelihatan ya, misalnya ini baru 2 jam, Yona Artika baru 2 jam yang lalu memberikan komentar. Kalau besok nggak boleh lagi seperti ini. Cukup jelas untuk informasinya. Ada pertanyaan? Itu untuk tugas ya. Oke, jadi nanti besok-besok tidak boleh lagi seperti itu. Oke, kita hari ini pertemuan kedua. Oke, ini yang saya sampaikan ya sedikit bahwa waktu pengiriman video untuk kelompok 2 dimajukan ya, tidak hari Minggu tapi hari Jumat ini. Jadi biar teman-temannya bisa menonton juga, memberikan pertanyaan, komentar, masih ada waktunya ya. Untuk kelompok 3, 4, 5, 6, sisanya ya, itu hari Jumat selanjutnya. Jadi hari Jumat selanjutnya. Itu ya, saat mengirimkan di grup WhatsApp, jangan lupa memberikan keterangan kelompoknya, misalnya kelompok 4, bagiannya adalah misalnya bagian ketiga ya, dari presentasi di grup itu. Biar nanti saya tahu urutannya. Oke, itu ya. Terus jangan lupa, untuk memberikan komentar dan pertanyaannya itu, tidak harus semuanya berarti ya. Minggu besok berarti untuk kelompok 2 saja baru. Minggu selanjutnya untuk kelompok 3. Minggu selanjutnya kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5 dan pertemuan ke-7 untuk kelompok 6. Paham? Nanti jangan ditanyakan lagi ya. Apakah pada minggu selanjutnya semuanya? Tidak ya. Berarti setiap minggu itu tugasnya satu kelompok saja ditonton dan diberikan komentar dan pertanyaan. Tapi untuk video, selain kelompok 2 hari Jumat ini, hari Jumat depan sudah dimasukkan semua. Terus, jadi ini ya, dan untuk komentar dan pertanyaan dari yang lain. Dan tanggapan atas komentar dan pertanyaan, tugas kelompok yang bikin video itu paling lambat hari Seninnya ya. Dan jawaban untuk kuis, itu juga hari Seninnya ya, dikirimkan ke e-learning paling lambat. Jadi kalau pas hari pertemuan ini, saya udah tahu nih, saya udah cek, siapa yang belum, terus siapa yang bagian mana yang salah, itu yang harus saya fokuskan menjelaskan. Paham sampai di sini untuk perbaikan untuk kelas ke depannya? Ada pertanyaan? Paham. Oke, paham ya. Oke. Sekarang dari modul dan video ya. Dari modul dan video, apakah ada pertanyaan untuk tugasnya? Sudah saya jelaskan tadi ya. Terus dari pemahaman materi yang dipresentasikan kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Secara garis besar, ini ya. Oke, kita bicara tentang bilangan. Jadi kita bicara tentang sistem bilangan. Yang paling besar dari sistem bilangan itu adalah bilangan kompleks. Terus ada bagiannya bilangan real atau bilangan nyata. Dan satu lagi bilangan imajiner. Selanjutnya, ya. Oke. Ya. Ada yang... Emilia. Ada yang bersuara. Siapakah itu? Egi. Ada apa, Egi? Kami ya. Ada apa, Egi? Oke. Yang lainnya belum bergabung ini ya. Oke. Kita masukkan dulu yang masih belum bergabung ya. Oke, kita lanjutkan penjelasan kita untuk modulnya tadi ya. Sampai bagian Microsoft Word ya. Oke, jadi bilangan itu ada bilangan kompleks yang paling besarnya. Ini bilangan kompleks ini akan dipelajari nanti di pada pembelajaran analisis kompleks atau persamaan diferensial ya. Terus bagiannya ada bilangan real dan bilangan imajiner.
Untuk kalkulus diferensial, kita belajar tentang bilangan real ya. Jadi bilangan real ini kita pelajari semuanya. Bilangan real ini terbagi dua, irasional dan rasional. Bilangan rasional itu dibagi dua, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu ada bilangan asli dan bilangan nol. Bilangan asli itu ada bilangan genap dan ganjil. Oke, yang paling kita jelaskan dari paling bawah ya. Ini yang paling biasa kita gunakan, genap dan ganjil. Oke, siapa yang tahu apa itu bilangan genap, apa itu bilangan ganjil? Atau tidak tahu? Bilangan genap. Oke, siapa? Bilang genap, saya Pak. Oke, siapa namanya? Nindi, Pak. Siapa Nindi? Aisyah yang pertama, Pak. Lanjut Aisyah, Pak. Oke, apa Aisyah? Bilangan yang habis, bilang genap adalah bilangan yang habis dibagi dua, Pak. Oke, benar ya. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi dua. Sedangkan bilangan ganjil? Kalau bilangan ganjil apa? Bilangan yang tidak habis dibagi dua. Ya, itu Pak. Ya lawannya ya. Bilangan yang tidak habis dibagi dua. Oke, benar ya. Sekarang bilangan asli, apa itu bilangan asli? Bilangan asli itu bilangan yang digunakan dalam perhitungan ya. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan 0 itu angkanya 0 ya. Oke, selanjutnya ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau di Indonesia kita bisa panggil juga namanya bilangan cacah ya. Terus ada bilangan bulat negatif, dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat berarti dia ada positif, ada negatif ya. Oke, selanjutnya ada lagi namanya bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah penyebut. Ya, ada pembilang, ada penyebut. Bilangan yang bisa dibentuk menjadi bilangan A per B, di mana B ya tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 B-nya, maka dia menjadi bilangan tidak hingga ya, atau tidak terdefinisi. Kalau bilangan rasional, berarti dia bilangan bulat dalamnya juga ada bilangan pecahan ya. Berarti bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibentuk A per B. Kalau bilangan pecahan, bilangan berbentuk A per B. Misal 3 per 5, itu pecahan ya. Kalau bilangan rasional, 3 misalnya. 3 itu juga termasuk bilangan rasional. Karena dia kan bilangan rasional bisa dibentuk A per B. Berarti kalau 3 itu bisa dibentuk jadi pecahan berapa? 3 per 1. Per 1 ya. Kalau 6 misalnya, 6 itu masuk bilangan bulat ya. Tapi bisa kita bentuk rasionalnya, berarti bentuk bisa kita bentuk jadi pecahan, yaitu 6 per 1, 3, atau misalnya 12 per 2, dan seterusnya ya. Banyak lagi. Bisa kita bentuk menjadi pecahan. Itu bedanya dengan pecahan ya. Kalau pecahan dia berbentuk A per B. Kalau rasional bisa kita bentuk menjadi A per B. Oke, sekarang irasional. Irasional lawan dari rasional. Berarti irasional. Irasional itu bilangan yang tidak bisa dibentuk menjadi A per B. A per B. Apa itu contohnya? Ini saya tampilkan ya. Contohnya di sini adalah akar 1. Ini bilangan irasional ya. Misalnya akar 2. Akar 2 itu nilainya 1,414213 sampai tidak habis-habis dia ya. Jadi tidak ada bentuk pecahannya. Terus bilangan eksponen itu 2,71822 dan seterusnya, banyak di belakangnya, tidak bisa kita bentuk jadi A per B. Itu namanya bilangan irasional. Irasional. Oke, bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang bisa dibentuk menjadi bentuk bilangan desimal, berarti bilangan berkoma. Kalau 3, bilangan bulat masuk nggak? Bisa ya, karena kita bisa bentuk jadi 3,00000 misalnya. Untuk 3,1. Iya, berkoma dia, desimal. Kalau bilangan imajiner atau bilangan hayal, itu bilangan yang bentuk akar negatif. Karena nilai akar negatif itu tidak ada ya. Makanya dia bilangan imajiner. Misalnya akar negatif 3, akar negatif 4, akar negatif 1.
itu bilangan imajiner. Kalau bilangan kompleks itu gabungan ya, bilangan real ditambah bilangan imajiner. Itu nanti dipelajari pada pembelajaran analisis kompleks atau persamaan diferensial. Ini untuk pengenalan dari sistem bilangan. Oke, kita lanjut. Oke, kita berarti untuk pertemuan untuk pembelajaran kalkulus diferensial, kita belajar tentang apa? Bilangan real ya. Karena kalkulus diferensial kita belajar tentang bilangan real. Oke, waktu saya masih ada ya. Oke, bilangan real. Bilangan real itu mempunyai sifat-sifat aljabar, yaitu X tambah Y sama dengan Y tambah X. Jadi kalau dua buah bilangan dijumlahkan akan sama jika dibalikkan. Misalnya 1 tambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. Kalau dikalikan 1 kali 2 akan sama dengan 2 dikali 1 hasilnya. Kalau bilangan real harus seperti itu ya. Oke, hukum asosiatif. Tiga buah bilangan akan sama jumlah dengan jika kurungnya dipindahkan ya, atau untuk perkaliannya juga seperti itu. Bisa dilambangkan misalnya X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z. Kalau dikalikan juga seperti itu. Untuk hukum distribusi, dia X dikali Y tambah Z, satu bilangan dikali dengan dua bilangan lain, maka hasilnya X tambah Y ditambah X kali Z. Misalnya 1 kali 2 tambah 3 akan sama hasilnya dengan 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Untuk elemen-elemen identitas, ini untuk elemen identitas, namanya identitas ya, berarti jati diri. Kapan dia dikatakan bilangan identitas? Apabila untuk penjumlahan, hasilnya itu adalah 0 ya. Misalnya, kalau elemen identitas dari 3, berapa? Biar dia menjadi 0, berapa dia? 0. Agar dia menjadi 0, elemen identitas dari 3 adalah? 3. Min 3. Min 3 ya. Kalau dari 1, elemen identitasnya adalah? Min 1. Oke, sekarang inverse. Inverse itu, dia ada inverse untuk penjumlahan dan perkalian. Kalau untuk inverse penjumlahan, dia akan menjadi 0 ya. Untuk inverse perkalian, dia akan menjadi 1. Misalnya, 1. X. X kapan akan menjadi 0? Apabila dijumlahkan dengan min X. Dengan negatif. Ya, negatif X. Kalau dia X, misalnya X, maka inverse-nya untuk perkalian adalah X pangkat negatif 1. Atau 1 per X ya. Oke, untuk sifat-sifat urutannya, ini ada namanya sifat urutan trikotomi, ketransitifan, dan penjumlahan. Jadi bilangan real itu, jika ada bilangan X kecil dari Y, dan X sama dengan Y, atau X besar dari Y. Jadi kalau dua buah bilangan kita ambil, pasti berlaku ini. Misalnya berapapun bilangan rasional kita ambil. Misalnya 3 dan 5. 3 dan 5 itu pasti berlaku salah satu. 3 itu akan kecil dari 5, atau 3 itu akan sama dengan 5, atau 3 itu akan besar dari 5. Pasti berlaku 5. Salah satu. Tidak mungkin berlaku 2 ya. Hanya 1. Pasti berlaku salah satu. Oke, untuk ketransitifan, itu X kecil dari Y, Y kecil dari Z, maka X kecil dari Z. Salah satu kecil dari 2, 2 kecil dari 3, maka 1 akan kecil dari 3. 3 ya. Untuk penjumlahan, X kecil dari Y, salah satu kecil dari 3, kita ambil satu bilangan lain yaitu 2. Maka 1 tambah 2 akan kecil dari 3 ditambah 2. 3 tambah 2. Oke, selanjutnya, untuk sifat-sifat aljabar real. Ini ya, A sama dengan B. Jika ditambahkan dengan bilangan lain, atau dikalikan dengan bilangan lain, dia akan hasilnya sama ya. Misalnya A tambah C sama dengan B tambah C. Jadi kalau 1 sama dengan ini ya, A dengan B itu akan sama ya. Maka ditambahkan bilangan lain juga hasilnya akan sama. Jika A tambah C sama dengan B tambah C, maka A dan B itu adalah sama ya. Untuk perkalian juga sama. Jika A C sama dengan B C, C dengan C nilainya sama. Pastilah A dan B itu nilainya sama ya. Untuk negatif dari negatif A sama dengan A. A inverse,
atau A pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 1 akan sama dengan A, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Karena apa, kalau 0 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 0. Ya. A dikali B dikurang C. AB akan sama hasilnya dengan AB dikurang AC. A dikali 0 akan sama dengan 0 kali A akan sama dengan 0. Ini untuk sifat-sifat aljabar real. Masih ada 3 lagi. A dikali min B sama dengan min A dikali B. Khususnya min 1 sekali A sama dengan min A. Untuk yang ke-9, min A dikali min B akan sama dengan AB. Negatif kali negatif hasilnya positif ya, positif di bilangan real. Jika AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi kalau A dikali B sama dengan 0, pasti salah satunya adalah 0 ya. 0. Atau keduanya sama dengan 0 ya, bisa juga. Jika A dibagi B sama dengan C bagi D, maka AD sama dengan BC. Ini kali silang ya. BC. Ya, kali silang. Dengan syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, dia tidak terdefinisi. Untuk sifat urutan pada bilangan real, ini ya, A kecil dari B berarti B dikurang A positif atau B dikurang A besar dari 0. A kecil B berarti A sama dengan B atau A kecil dari B. Jadi kalau kecil sama itu artinya sama dengan atau kecil saja dia. B besar dari A berarti A kecil dari B, kebalikannya ya. Kalau B besar dari A artinya A kecil dari B atau B dikurang A positif. Aksioma urutan. Jika X kecil dari Y dan Y kecil dari Z, maka pastilah X kecil dari Z. Misalnya 1 kecil dari 2, 2 kecil dari 3, pastilah 1 kecil dari 3. Untuk ini, X tambah Y ditambahkan dengan bilangan yang sama, maka dia juga tetap kecil ya. Misalnya 1 kecil dari 2 ditambahkan dengan 3 masing-masing ruas kiri dan ruas kanan, maka dia bakal tetap kecil ya dari yang sebelah kanan. Untuk yang ketiga, X kecil dari Y dengan syarat C besar 0, maka kalau dikalikan tetap hasilnya kecil ya. Misalnya 1 dan 3 dikalikan dengan 2, 1 kali 2 tetap kecil dari 3 dikali 2. Ini akan, untuk yang keempat, jika Z positif, ini ya, kalau Z-nya nilainya positif, maka X kali Z sama kecil dari Y dikali Z. Kalau dia negatif, maka dia berubah tanda ya. Misalnya 1 dengan 2 tadi, kita ambil negatif 3. 1 kali negatif 3 akan besar dari 2 dikali negatif 3. Karena hasilnya 1 dikali negatif 2, negatif 2 ya. 2 dikali negatif 3, negatif 6. Jadi maka negatif 2 besar dari negatif 6. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, itu ya untuk dasar-dasar dari sifat bilangan. Saya masuk ke sedikit contoh soal. Oke, untuk contoh soal, nih ya, akar 5 ditambah akar, tambah akar 3 dikali akar 5 dikurang akar 3. Jadi akar 5 kali akar 5, hasilnya 5 ya. Akar 5 dikali negatif 3, negatif akar 15. Akar 3 dikali akar 5, akar 15. Akar 3 dikali negatif 3, positif kali negatif hasilnya negatif ya, negatif 3. 5 dikurang 3, ini habis ya, akar negatif akar 15 dengan akar 15. 5 dikurang 3 hasilnya 2. Oke, satu contoh lagi. Untuk pembagian, X kuadrat kurang 1 dibagi X tambah 1. Artinya bisa kita faktorkan, X tambah 1 dikali X kurang 1 dibagi 1. X tambah 1 dibagi habis ya, tinggal hasilnya X kurang 1 atau X tidak sama dengan negatif 1. Oke. Ini untuk latihannya ya, 3 akar 2 kali akar 2 dikalikan dengan 3 akar 2 dikali negatif akar 8. Akar 2 dikali akar 2 berarti 2 ya, 3 kali 2 6 ya. 6 akar 2 dikurang akar 2 kali akar 8 akar 16 ya. Akar 16 itu berapa? 4 ya. 4 kali 3 12. Oke, gitu ya. Jadi 6 dikurang 12 hasilnya negatif 6. Nih, X. Oke,
X kuadrat dikurang X dikurang 6. Kita faktorkan ya. Kalau ini pasti dia ada kemungkinan sama dengan penyebutnya ya. Berarti 1X kurang 3, yang satu lagi adalah X tambah 2. X kurang 3 dengan X kurang 3 habis ya. Tinggal hasilnya X tambah 2. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke. Karena ini udah 3 menit lagi ya. Masih ingat ya, kita sudah bagi grup. Jadi nanti manajer harus menentukan ya. 15 menit pertama itu masing-masing itu kan ada bagian apa ya? Masing-masing itu kan ada yang membuat kalau di grup namanya yang sama. Ada grup manajer, ada grup direktur dan segala macam. Masing-masing itu kan ada satu orang yang buat video. 15 menit pertama dia sebagai CEO ya menjelaskan kembali kepada teman-temannya. Oke, setelah itu ada soal-soal yang saya berikan. 10 menit, 2 buah masing-masing kelompok. Itu jawab ya dalam bentuk kelompok. Paham? Oke, dari 16.25 itu ya, semuanya kembali ke kelompok yang perusahaan. Itu ada namanya yang Nestle, yang Gojek, dan yang lain-lain itu ya. Masuk ke situ lagi ya. Selama 30 menit, bergantian saling-saling menjelaskan ke temannya. Dan jangan lupa ya, untuk admin mengupload jawabannya di e-learning. Dan untuk quality control, itu memberikan nilai terhadap teman-temannya ya, dalam yang Word pernah saya kirimkan. Paham sampai di situ? 16.55 semua masuk ke Zoom kembali ya. Oke, jadi ini untuk soalnya ya. Untuk direktur. Oke, untuk direktur. Untuk di kelompok direktur membahas soal. Oke, untuk. Sorry. Oke, untuk direktur, ini apa lagi? Ini ya, untuk direktur soalnya K dan L, manajer I dan J, admin G dan H, untuk supervisor E dan F, untuk quality control C dan D, untuk sekretaris yang 1 dan 2 itu A dan B ya. Oke, itu tugasnya masing-masing, ingat jabatannya sebagai apa, ini soalnya ya. Oke, setelah dicatat soalnya boleh tinggalkan Zoom. Dan masuk ke grup Instagramnya. Sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Dua soal masing-masing jabatan. Didiskusikan di dalam kelompok Instagramnya. Yaitu dua apa ya. Yang 15 menit pertama itu yang membuat video menjelaskan kepada teman-temannya. Setelah itu menjawab soal bersama-sama. Selama 10 menit. Setelah itu kembali ke kelompok asli. Saling bertukar jawaban ya. Dan nanti saya akan masuk ke grup Instagramnya secara bergantian untuk memantau. Jangan-jangan si Fajar atau yang lain menggosip di dalamnya ya. Makanya saya harus pantau. Allah, saya Kamila. Oke. Okay. Pak, boleh geser tadi tugas soalnya mana-mana aja Pak? Oke, okay, ini ya. Dari bawah ya. Sekretari A dan B, C dan D, E, F, G, H, I, J, dan K, L. Oke, paham? Jangan lupa ya, nanti kembali ke Zoom-nya 16.55 ya. Usahakan manajer on time dalam segala waktu ya. Dan admin mengupload di bagian e-learning-nya ya. Ada bagian admin dan quality control juga mengupload bagian quality control. Oke, sudah jam 5. Semuanya boleh meninggalkan Zoom-nya. Boleh dimatikan dan masuk ke grup Instagram-nya masing-masing. Lupa catat soal dulu ya Pak. Iya. Yeah. Oke. Okay. See you next time guys. Good live ya. Oke, okay, semua keluar ya dari grup Zoom. Saya masuk ke Instagramnya masing-masing. Masuk ke dalam grup sesama jabatan ya, 25 menit pertama. Silakan melakukan panggilan grup ya.
satu orang saja melakukan panggilan grup. Silakan jelaskan ya bagi yang ketuanya yang membuat video ya. Jelaskan ya bagi ketuanya yang membuat video ya 15 menit pertama tentang sifat bilangan real. Silakan ya.
Rasional. Sistem bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Misalnya 2 per 3, 5 per 7, 11 per 14. Bilangan irasional. Sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, namun dapat ditulis dalam bentuk desimal. Misalnya pi 3,14 dan Euler 2,71 dan akar 2. Sifat-sifat bilangan real. Itu tertutup, asosiatif, komutatif, mempunyai unsur identitas, mempunyai inverse. Yang lain kalau ada pertanyaan silahkan bertanya ya. Kalau berdiskusi dalam kelompok tuh lebih lebih apa sedikit ya. Lebih intens. Maksudnya misalnya jangan terlalu kaku ya. Mungkin bisa pakai bahasa daerahnya juga atau apa ya. Yang penting berdiskusinya lebih lebih apa ya? Lebih mendalam tentang materinya. Udah boleh tentang soal tema-tema? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke temannya ya. Ya, kalau sudah silakan ya. Jawab soal. Video call ini lanjut sampai kami selesai diskusi atau bisa dimatikan sekali? Kalau berdiskusi sambil video call ya. Jadi dijawab bervideo call sama temannya. Kalau sudah selesai nanti baru jam 16.25 masuk ke grup yang aslinya lagi ya. 16.25 masuk ke grup aslinya gitu. Oke, saya intip grup lain ya. Silakan berdiskusi untuk soalnya lagi.
Kelompok ini udah selesai berdiskusi dengan temannya. Udah dijelaskan yang bikin video. Sudah ada atau belum? Ada, kalau yang tidak paham tanya sama yang bikin video ya. Karena dia bikin video lebih paham dia. Siapa yang bikin video di sini grup ini yang admin? Siapa? Siapa yang bikin video di grup ini? Tidak ada? Tidak hadir? Hamid. Hamidnya mana? Nggak ada di grup orang. Nanti dimasukkan ya. Di dalam apa dia ada tidak? Saat di kelas tadi. Oke, nanti saya berikan komentar untuk Hamid ya. Silahkan jawab soalnya ya bersama. Oke, iya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, di awal perkuliahan ada yang mau ditanyakan. Paham semua? Insya Allah paham, Pak. Oke, paham, jawab soal lagi ya. Saya intip grup lain ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan sebelum saya tinggalkan. Oke, kalau berdiskusi dalam grup itu jangan terlalu formal ya. Silahkan berdiskusi pakai bahasanya masing-masing biar lebih intens dan lebih paham. Oke, bye-bye. Grup ini udah selesai menjelaskan yang membuat video. Siapa yang bikin video? Saya, Pak. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan teman-temannya jelaskan, belum menjawab soal. Nanti 16.25 baru menjawab soal. Ada yang siapa? Silahkan jelaskan teman-temannya. Tentang siapa sistem bilangan semuanya, 1625. Oke, sekarang paham dulu ya konsepnya. Tanya sama yang buat video. Karena dia buat video berarti dia belajarnya lebih banyak ya daripada yang lain. Oke, tanya sama siapa? Tanyalah sama temannya ya. Kalau nggak paham atau selagi saya masih di sini boleh tanyakan ya. Siapa yang menjelaskan? Cobalah jelaskan sedikit ke temannya. Saya dengarkan. Jangan seperti menjelaskan di video ya. Lebih lebih intens kawan-kawan. Takaiko kalau inverse. Kayak gitu ya. Namanya grup diskusi. Silakan. Ayo, siapa yang membuat video? Silahkan jelaskan. Ini berarti kita menjelaskan yang kita bawakan itu kan, Pak? Iya. Yeah.
tentang sifat-sifat aljabar. Ini ada sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, elemen-elemen identitas, dan inverse. Nah, yang pertama itu ada sifat komutatif. Grup ini udah selesai menjelaskan. Mana nih yang bikin video? Siapa yang bikin video di kelompok ini? Salsabila, Pak. Oke, udah dijelaskan sama temannya Salsabila. Bil, Pak. Sampai 7 sampai jam berapa? Jam 4.25 itu masih menjelaskan ya. Udah dijelaskan ke teman-temannya Bil. Salsabila. Slide. Itu yang kita bikin kan, Pak? Iya, yang dibikin ya video itu. Lebih detailnya ke teman-temannya jelaskan gitu ya. Baru ya, setelah itu jawab soal yang dua itu ya, 10 menit. Ayo, Salsabila, udah 5 menit lagi nih sebelum jawab soal. Yang lain kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Lebih intensnya, lebih pahamnya apa gitu. Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Yang lain sudah paham? Kalau di video call di grup ini hidupkan aja ya suaranya, cuman berenam. Jadi tidak berisik dia. Paham enggak? Yang dijelaskan Salsabila tadi.
Pahamkah? Mana nih suaranya kelompok ini? Oke, silahkan lanjutkan diskusinya ya. Saya intip kelompok lain. Ya, Kak. Berdiskusi ya, tidak hanya video call lihat wajah. Apalagi di sini cewek semua, tidak perlu lihat-lihat wajah ya. Di berdiskusi, namanya diskusi kelompok. Kalau ada yang belum paham, tanya sama temannya. Terus jawab soalnya lagi ya. Kalau ada yang tidak paham, tanya nanti karena yang jawab soal ini menjawab soal bagian apa? Bagian apa jawabnya? Soal A, B, C, D, atau berapa? Bagian apa? Nah, nanti kan yang menjelaskan ke kelompok aslinya ini bagian ya. Bagian yang di apakan ya? Bagian yang dibahas di sini. Jadi harus paham biar nanti bisa menjelaskan ke teman sekelompoknya ya. Oke, saya tinggalkan. Bentar lagi kelompok asli kita diskusi.
Silakan ya, kelompok ini berganti-ganti ya menjelaskan. Yang manajer siapa di sini? Oke, silakan Aisyah tunjuk dulu siapa dulu menjelaskan, atau dari A, B, atau C, D, terserah ya. Atau terserah Aisyah mau yang mana. AB sekretaris. Ditampilkan videonya ya, dilihatkan ke temannya bagaimana proses jawabnya. Ya. Kalau yang belum siap gimana, Pak? Satu siapnya tadi, Pak? Siapa yang belum siap? Saya, Pak. Kelompok manajer. Ya. Harus tanggung jawab ya. Itu ada temannya nanti bisa diskusi. Maksudnya ditanyakan, kan waktunya ada sekitar berapa itu ya? Sekitar 30 menit ya. Silakan temannya menjelaskan masing-masing dulu nanti, terus baru dibahas mana yang tidak selesai tadi dengan teman-temannya sekelompok ini. Oke, silakan yang A dan B. Tidak lama-lama ya, waktunya 30 menit saja. Siapa bagiannya tadi? Manajer? Niko? Eko, mana Eko? Ini mana si Eko? Hah? Yang Sabi. Dia hidupkan semua videonya ya, biar temannya bisa lihat jawabannya. Eko, kemana Eko ini? Yang capi itu, Pak. Cowok. Ini kalau nggak diskusi nanti kena ini ya. Kurang nilainya gimana? Oke, cepat ya. Saya tunggu, nanti saya masuk lagi ke sini. Ya, saya Pak. Lihat yang lain. Mana ini yang menjelaskan ke temannya? Siapa manajernya di sini? Siapa yang manajer di sini? Ganti-gantian ya menjelaskan ke temannya. Oke, silahkan minta temannya siapa yang dulu menjelaskan. Siapa yang A dan B? Oke, siapa yang ada dulu aja silahkan. Mana yang lain?
didapat ada 30x pangkat 3 kurang 10x pangkat 2 kurang 36x tambah 18. Dilihatkan kertasnya boleh Nurul sama temannya biar paham. Oke, gantian ya kalau sudah, atau kalau yang belum selesai Nurul bisa dibantu sama yang lain juga. Oke, ganti-gantian menjelaskan ke temannya yang sudah didapatkan ya. Giliran siapa lagi? Silahkan aku, saya lihat yang lain dulu ya. Oke. Lanjutkan ya. Sampai 16.55 ya, bergantian menjelaskan ke temannya. Kalau ada yang tidak terjawab tadi, boleh dijawab lagi bersama di sini nanti. Jangan lupa, kalau ada yang belum terjawab, nanti dijawab lagi bersama di sini. Mungkin di kelompok sebelumnya ada yang, ya. Tapi gantian dulu yang terjawab ya. Sampai 16.55 ya. Dan jangan lupa tugas, ya yang terjawab dulu. Dan jangan lupa ya, yang sebagai admin, mengupload jawaban kelompok ini selengkap nanti ya. Terus yang quality control menilai temannya. Oke, silakan lanjutkan ya. Saya hanya mengintip saja.
sudah dijelaskan ke temannya ganti-gantian. Bergantian menjelaskan ya. Ini saya pantau terus nih. Mana yang didapatkan di temannya tadi ganti-gantian. Karena nanti saat saya cabut nomor ya, misalnya yang tercabut misalnya manajer, dia belum tentu menjelaskan yang dia jawab di kelompok tadi, tapi bisa jadi yang dijelaskan temannya di sini gitu. Jadi harus paham semuanya. Oke, saya intip saja ya, lanjutkan diskusinya ganti-gantian menjelaskan ke temannya. Kelompok ini udah menjelaskan ke teman-temannya. Silakan ya, waktunya 15 menit lagi. Jelaskan ke teman sekelompoknya yang jawaban dia dapat tadi ganti-gantian. Terserah manajer ya, siapa manajernya di sini? Oke, silakan Yola tunjuk dulu siapa yang mau, apakah dari A dan B atau dari KL, terserah ya. Oke, siapa ya A dan B? Silakan jelaskan. Dilihatkan jawaban kertasnya ke temannya ya biar bisa paham. Siapa ya A dan B? Ya, siapa dia sekretaris 1 dan 2 di sini? Saya cek ya namanya di sini ya. Perlu saya cek. Kalau enggak jelaskan ya. Silakan sekretaris 1 dan 2. Boleh difoto ya, admin nanti mengirimkan semua jawaban dimasukkan ke situ ya. Nanti admin mengupload jawabannya. Oke. Saya lihat yang lain ya, silahkan dilanjutkan. Semuanya harus paham ya, A sampai L.
Beep, beep.
Mana yang lainnya ini? Silahkan bergabung semua ya. Kembali ke Zoom-nya. Udah dapat jawabannya semua? Sudah ya? Keren ya. Oke, semua bergabung kembali. Karena kita akan melanjutkan. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Lewat dari 3 menit berarti semua temannya dikasih tahu masuk ke dalam semuanya sekarang. Sudah 17 orang. I'm here, Pak. Oke. Okay. Maaf telat ya, Pak. Fajar. Fajar di grup apa, Fajar? Saya di grup Sony. Kenapa saya tidak ada saya lihat Fajar? Kenapa ini. Saya tidak ada lihat Fajar pas diskusi yang lainnya? Jadi juga. Gini Pak, handphone kami kan kentang, nggak mendukung aplikasinya untuk VC grup di Instagram dong. Terus ada lagi yang punya masalah? Gajah Pak masalahnya. Saya pantau ya setiap grup ya. Jangan pikir saya tidak melihat ya. Hati-hati. Oke, ada lagi yang masih mau bergabung ini? 2 menit lagi kita mulai ya. Kami dari Pak Lena, Pak Acu. Nanti ya, diberikan evaluasi di akhir. Oh my God. Karena ini pertama ya, jadi mungkin ada yang belum tahu juga bagaimana caranya. Namanya kalau pertama, kalau yang pertama ini masih ada pasti yang ragu-ragu ya, biasa itu. Yang jelas alurnya udah paham ya semua. Paham, Pak. Jadi kalau disuruh menjelaskan itu menjelaskan ya. Ndak mengamek-ngamek, sewa do. Ngemat senyo, Pak. Rancak gayanya, Pak. Nggak, di kuliah kalkulus ini ndak ada nilai mengamek deh ya. Jadi kalau banyak kalau banyak-banyak senyum-senyum tidak bertambah nilai, tapi kalau banyak menjelaskan ke teman bertambah nilainya. Oke, kita mulai ya. Untuk pemilihannya 1 menit lagi. Oke, saya udah punya aplikasi ya. Siap-siap yang terpilih bisa lihat di HP saya. Oke, semua bisa lihat ya. Oke, kita pilih perusahaannya dulu. Perusahaan apa yang bertugas menjelaskan ya. Ini tidak ada rekayasa, semuanya berhak ya. Untuk menjelaskan siapa yang beruntung. Kok kami deg-degan ya? Oke. Deg-degan, asli deg-degan. Oh, alhamdulillah, yes! Grup Nestel ya. Nestle. Nestel. Oke, siap-siap. Orangnya siapa? Siapa tadi, Pak? Grup Nestel. Nah, grup IAR ya? Oh. Dia nanti ada ya, bagian masing-masing. Kan sekali dikunci grupnya kan? Oke, silahkan jelaskan admin ya. Siapa admin dari grup Nestel? Perlu pula saya Pastel. Lihat catatannya. Siapa adminnya? Pak. Ya, siapa kan temannya sekelompok, siapa itu yang admin? Perlu pula saya buka Excel-nya ini. Pak. Oke, siapa? Masuk grup, Pak. Tidak pakai lama ya. Nestle tadi, Pak. Nanti, ya. Pak. Ya, admin, silahkan jelaskan 1A. Kita kembali ke soal kita ya. Tuh. Soalnya 1 dikurang 2 per 3 ditambah 3 per 5. Penyelesaiannya 1 dikurang 2 per 15 ditambah 3 per 5. Karena untuk apanya disamain penyebutnya dulu.
Jadi 5, 15 tambah 3 sama dengan 1 dikurang 2 per 18 dikurang 5. Terus? Sama, bentar. Sama dengan 1 dikurang 2 per 18 kali 5. Karena 5-nya dinaikin ke atas jadi kali. Sama dengan 1 dikurang 10 per 18. Dan selanjutnya 18 dikurang 10 per 18. Jadi 18 per 18. Disederhanakan menjadi 4 per 9. Oke, paham semua? Jadi penyebutnya ini kita samakan dulu ya. Per 5 dan per 5. Jadi 15 tambah 3 18 per 5. 2 dibagi 18 per 5. Artinya 2 dibagi per 1 dikali 5 per 18. Baru kita lakukan pengurangan. Oke, karena ini ada belum ada yang mengirim ya. Nanti seharusnya saya bisa tampilkan adminnya yang udah dikirim adminnya ya. Oke, kita lanjut ke orang kedua. Oke. Oriflame ya. Oriflame. Oke, silakan sekretaris sekretarisnya dari Oriflame, sekretaris 1. Siapa? Perlu saya cek sepertinya Excel-nya ini ya. Lama kali responnya. 2020B. Guys. Ingat jabatan masing-masing, guys. Lupa perusahaannya. Emisi, Pak. Dan jangan lupa perusahaannya, guys. Pak ayo Doni siapa? Jauh tuh, guys, saya mencari ya. Ayo siapa? Ini kalau saya pencet yang lain. Dia lupa. Lupa dengan dirinya, Pak. Dia lupa jabatannya, Pak. Aduh. Ini ya. Oriflame. Besok jangan lupa lagi ya. Kalau lupa kurang nilainya. Aduh, sekretaris Nabila Sakyona. Siapa Oriflame? Sekretaris 1 Nabila, silakan Nabila Nurul Kasana. Ada orangnya? Ada orangnya? Nabila Nurul Hasana. Tidak lama ya, ini waktu kita tidak lama. 10 menit lagi ya, soal kita masih dia ada 10 lagi. Zoom, oke, dia berarti sekretaris 2, Yona. Aduh, mana Yona nih? Kamela Cindy, anak-anak kamu Cindy. Oke, silakan Cindy ya, jawab. Hah? Oke, jelaskan. Tunggu, Pak. Cindy. Ditunya menghilang, bapaknya minta jawaban ke sekretaris tadi lho, Pak. Kurangin nilai, Pak. Nah, jawabannya yang jawab nomor berapa, Pak? Yang nomor B lagi ya. Oh, yang B itu yang pertama, kita menyamakan penyebut yang 3 ditambah 4 3 per 4 ditambah 5 per 6. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, baru dikurangkan dengan 2. Dikurang 2? Ini pangkat negatif 2 ya? Bukan dikurang 2 ya? Pangkat, maaf Pak. Pangkat Cindy ya. Oke, ada tuh manajer macam apa Cindy ini. Pangkatnya itu kan negatif Cindy. Jadi ini di sini ya, 4 tambah 6, 4 dengan 6 berarti penyebutnya disamakan jadi 24 ya. 24 dibagi 4, 6 kali 3 18 ya. 18. Terus di sini 24 4. Bagi 6
4 dikali 5 20 ya. Jadi di sini 24 dikurang 20 ya. Berapa di sini? 18 ya. 18 ditambah 20 30 8 per 24 disama di disederhanakan berapa? 38 per 24 berapa? Terus dipangkatkan negatif 19 per 12. Berarti kalau dia dipangkatkan negatif 2 artinya sama dengan 1 dibagi dari 19 per 12 tadi ya. 14 per 19 hasilnya, Pak. Ya, begitu caranya ya. Oke. Ya, Pak. Oke, sekarang nomor 3 lagi. Nomor C ya. Sekarang kita lanjutkan ke C. Sekarang untuk C, D, E, F ya. Kita lihat yang orang kelompoknya ya, satu kali saja. Siapa? Oriflame lagi ya. Oriflame tarik. Pak, kalau Pak Oriflame tanyain dia masuk Zoom, Pak. Okay. Ada cari itu, ada Cindy. Cindy yang bertanggung jawab. Oke, okay, kita lihat Pak. Ya. Ini untuk C, D, E, E, F ya. Oke, ini tidak ada rekayasa ya. Silakan direktur. Direktur siapa? Lupa lagi direktur jabatannya. Zelin. 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 Zelin belum masuk Zoom, Pak. Berarti Cindy yang Cindy jawab lagi ya. Matilah Cindy. Silakan. Siapa lagi selain Cindy yang di grup ini? Yang Husna mana? Husna Anissa. Nabila udah masuk Zoom, Pak. Oke, okay, Nabila, silakan Nabila. Ini kalau sering namanya disebut tidak menjawab, kurang nilainya ya. Kurangan sih, Pak. Aja taruh. Jadi setiap hati-hati ya. Kalau kurang-kurang nanti keluar nilainya di portal negatif ya, negatif 100. Negatif. Jangan, Pak. Itu tuh di bawah E, lo yang mana, Pak? E minus berarti. Oke, silahkan jawab C. Nabila, mana Nabila? Yang C, Bil. Semangat, Bil. Ya Allah. Cepat ya. C. Ya, Bil. 5X. C, Bil. 5X kuadrat dikurang 9 dikali 6X kurang 2. 5X kuadrat dikali dengan 6X. Hasilnya 30X pangkat 3. Dikurang 5x kuadrat dikurang dikali min 2. Hasilnya min 10 pangkat 2. Min 10 x pangkat 2 ya. Min 6. Lanjut, Bil. Min 70. 70. Min 54x. Okay. Ditambah 18. Okay. Jadi hasilnya 30x pangkat 3. Dikurang 54x ke 56x. 54 apa 56? Dikurang semangat, ya, semangat. 54x ditambah 18. Oh, naiknya ngerajin ke depan. Oke. Kan emang ada yang bagian tidak mengerjakan ya. Oh iya, iya. Salah maaf. Tapi harus paham ya pas temannya menjelaskan. Sekarang yang D, siapa lagi kelompok ini? Si Putri. Putri Hefni. Putri udah masuk ya, tuh, Pak. Ah, udah, Pak. Eh. Masuk, Pak. Oke, silakan Putri Hefni yang D. Yang D, Put. Yang D dijelaskan kayak mana, Pak? Boleh dilihatkan di kameranya ya, atau dijelaskan boleh. Mana bisa pupur aja lah, yang penting ngomong. Oke, Pak. Yang bagian D soalnya 3A kuadrat tambah A kurang 1 dikuadratkan. Hasilnya
9A pangkat 4 tambah 6A pangkat 3 dikurang 5A kuadrat dikurang 2A tambah 1. Betul, Pak? Oke. Okay. Betul tidaknya gimana yang lain? Jangan pede, Put. Oke, jadi kita artinya kalau dipangkatkan 2 ya, artinya 3A kuadrat tambah A kurang 1 dikali 3A kuadrat tambah A kurang 1. Oke, selanjutnya ya, siapa lagi yang di kelompok ini? Bagian E. Nabila tadi udah bergabung belum? Nabila tuh udah jawab, Pak, yang C. Boleh lagi satu lagi ya. Gak usah sama Bella, Cindy. Biarlah Cindy. Oke, silakan E. X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8 per X tambah 2 sama dengan X kurang 4 X tambah 2 per X tambah 2. Jadi X kurang 4. Oke, jadi ini difaktorkan ya, X kurang 4 dan X tambah 2 dibagi 2. Dia ya. Oke, kita selanjutnya satu lagi ya, F ya. Yang belum siapa kelompok ini? Zelin udah? Zelin nggak bisa masuk Zoom, Pak. Oke, siapa lagi kelompok ini yang belum disebut tadi? Cindy udah? Udah, Pak. Tapi, Pak, yang dari awal tadi, Pak. Boleh satu lagi berarti ya, silakan. Agia tadi, Pak. Yang F, Pak. Ya. Kok kamar Cindy gelap, Pak? Remang-remang ya? Maaf, Bang Fajar pakai laptop. Yang F kan soalnya 2X dikurang 2X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah X. Hasilnya itu 2X ditambah 2 per X kurang 1. Oke, ada yang lain? Yang lain ada bertanya? Kalau bertanya silakan ya, nanti Cindy berhak menjawab. Silakan yang lain. Kalau nggak ngerti tanya ya. Bahwa kuasinya itu, Cindy, coba jelaskan difaktorkankah atau tidak? Ya, kita faktorkan. Kan yang pertama dari 2X dikurang 2X pangkat 3. 2X dikurang 2X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurang 2X tambah X. Ya. Setelah itu, kita faktorkan masing-masingnya. Yang pertama itu, faktorkan yang 2X. Yang kita faktorkan yang 2X pangkat 3 di 2X dikurang 2X pangkat 3 dan yang bawahnya itu hasil faktornya itu 2X 2X dikali X kuadrat dikurang 1 per X dikali X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Setelah itu kita faktorkan lagi yang X kuadrat dikurang 2X ditambah 1, maka hasilnya dapat 2X tambah 2 per X kurang 1. Oke, berarti hampir sama soal yang sebelumnya berarti mana? Iya. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk yang menjawab bagian G H I J K ya. G berapa? F G H I J. Oke, ini ya grupnya. Card ya. Jadi bagian grup card ini ya. Oke, silakan dulu Eva. Sumi, jangan tegang, Sum. Belum kelompok kita. Yang E, Pak. Yang G, ya. Yeah. Tunggu dulu, Pak. Tidak ada waktu menunggu, ya. timing. Beko mati semua deh, guys. Silahkan. Tiga X kurang 6 pangkat 3. Artinya adalah hasilnya 27. Jangan hasilnya, gimana prosesnya? Jadi 3X kurang 6 itu artinya 3X kurang 6 dikali dengan 3X kurang 6 dikali dengan 3X kurang 6. Berarti mengalikan itu sebanyak 3 kali ya. Iya. Oke. Hasilnya adalah baru hasilnya. Hasilnya adalah 27x pangkat 3 dikurang 162x kuadrat ditambah 324x dikurang 216. Jadi ini bisa menggunakan segitiga Pascal ya. Paham apa itu segitiga Pascal?
Paham, Pak. Ya, 1 ada 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 ya. 4 1. Oke, nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, silakan sekarang lanjut lagi Vivi. Apa? Oke, silakan Vivi. Nomor H, bagian H. Yang H 18. Langsung jawab, Pak. Oke, bagaimana prosesnya awalnya ya, baru hasilnya nanti. Proses pertama selesaikan satu-satu, Pak. Bagaimana cara menyelesaikannya? 18 per x kuadrat tambah 3x dikurang 4 per x. Itu selesaikan satu dulu. Oke, jadi kita ini kalau seperti ini kita samakan penyebutnya ya. Kalau ini berarti artinya bisa kita sederhanakan jadi 18 kali x dikurang 4 dikali x 4 kuadrat tambah 3x dibagi x kuadrat tambah 3x dikali x. Ya, kita selesaikan terus ditambah ya 6 per x tambah 3. Setelah itu baru kita kali lagi ya. Kita samakan penyebutnya artinya x tambah 3 dikali x kali x kuadrat tambah 3x seperti itu ya. Untuk 6-nya dikalikan dengan ini. Untuk yang x pangkat 3 ditambahkan ini bagian bagian pembilangnya. Paham? Hasilnya berapa, Vivi? Betul segitu. Iya, Pak. Ini ya, kita lihat hasilnya. Tadi soal bagian G ya. Ini ya. Soal G atau F? H, Pak. So, ada H ya. Hasilnya adalah 2 per X. X. Oke, betul itu hasilnya? Benar, Pak. Oke, kita lanjut. Sumi benar kan, Sumi? Betul, Pak. Oke, kita lanjut bagian I ya. Siapa lagi bagian I? Oke, bagian I Stella ya. Meninggal Stella admin. Demper Stella. Stella, hadir Stella atau tidak? Iya, Pak. Kurang nilai hadir. Ya. Lambat menjawab kurang satu. Oke, cepat jelaskan. Waktu ini sebenarnya udah sampai 15 ya. Kita udah harusnya kuis Kahoot lagi ya. Cepat. Ini sama caranya ya. Kita samakan penyebutnya. Berarti ini artinya 2 dikali 9y kuadrat kurang 1 dikurang y dikali 6y kurang 2 dibagi 6y kurang 2 dikali y 9y kuadrat kurang 1. Oke, setelah itu untuk tambah kita samakan lagi penyebutnya ya. Oke, paham? Iya, Pak. Hasilnya berapa? Hasilnya 3y kuadrat dikurang 1 dikali 3y per 9y kuadrat dikurang 1 dikali min 3y tambah 1. Oke, itu ya hasilnya beda salah, ya. Salah, nanti salah, dicek salah, lagi ya. Ada yang dapat hasilnya seperti ini? Dapat, Pak. Oke, nanti Fajar jelaskan ke yang lain ya. Ya, Bang Fajar wajib jelaskan. Oke, ya, sekarang kita yang J sama ya. Kalau yang J kita kali. Artinya apa kali? Ya, kita faktorkan. Bisa kita faktorkan. Setelah itu kita coret-coret ya. Bisa coret-coret. Nah, hasilnya dapat nanti. Hasilnya berapa? X kurang 2 per X tambah 1. Oke, itu yang J ya. Untuk K. Ini pangkat 5. Kita gunakan Pascal ya. Segitiga Pascal. Berarti artinya adalah 1-1 ya. Kalau untuk 5 artinya berapa Pascalnya? 1 Oke, berapa? Paham tidak menggunakan Pascal? Paham, Pak. 1 2 Oke, ini ya seperti yang saya bikin di sini ada 1 5 10 10 5 1. Artinya kita pangkatkan ya masing-masingnya itu.
Pertamanya 1 dikali 2x dikurang dikali min 3 pangkat 5 ya. Setelah itu pangkatnya yang satu bertambah, yang satu berkurang ya, sampai terakhir. Nanti biar lebih jelas nanti kita lihat jawaban temannya ya. Makanya untuk pertemuan selanjutnya harus diupload secepatnya, jadi kita bisa lihat. Untuk yang L, untuk inverse ya, berarti untuk inverse penjumlahan dari ini. Kapan ini katakan bisa jadi 0? Berarti dia haruslah inverse-nya negatif x kuadrat dikurang 3. Atau negatif x kuadrat ditambah 3. Untuk inverse perkaliannya berarti 1 dibagi x kuadrat dikurang 3. Atau bisa juga x kuadrat dikurang 3 dipangkatkan negatif 1. Oke, paham sampai di situ? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita share jawaban bagaimana prosesnya semua. Kita masuk lagi ke Kahoot. Oke, silahkan gabung ke Kahoot ya. Buka Kahoot di Google-nya. Silakan ketik di Google-nya ya, Kahoot. Kodenya adalah Oke, ini ya pinnya. Silakan masukkan, yaitu 9357452. Maklumi ya. Oke, cepat ya, semua harus bergabung, sudah 16 orang. Ini banyak yang gagal fokus ya. Apa kalau kita main Kahoot, jangan lupa masukkan berapa prediksi benarnya ya. Kita ada 1 sampai 5 soalnya. Ada 5 soal. Boleh 80 artinya 4 ya, dimaklumi aja. Jangan lupa berapa prediksinya. Atau dikirim sama yang bagian quality control ya. Baru 21. Kita tunggu 1 menit lagi. Jika tidak, maka kita lanjut ya. Bagi yang belum bergabung. Gak bisa masuk, Pak. Kenapa tidak bisa? Gak bisa masuk.
Coba terus ya bagi yang jaringan. Udah terima bantuan pulsanya, paket? Belum. Belum, Pak. Di mana negaranya ini? Biaya uang kosnya, uang angkotnya, uang jalannya ini gunakan perlu paket ya. Pak. 25 orang. Ini Yona Artika tidak ada prediksinya ya. Sabil, Mariska Hanum, Dian Oktavia. Tadi pas diskusi kelompoknya udah lapor belum ke bagian quality control-nya? Udah ditanya nggak nilai-nilainya? Belum, Pak. Nah, itu harus ya dibikin di grupnya itu ya, bilang ke quality control-nya prediksi saya benar 3 gitu. Terus apa lagi? Dilaporkan ya sesuai dengan yang diminta quality control. Quality control harus lebih kreatif ya. Oke, saya lihat di bagian tugas quality control. Oke, ini ya yang harus dilaporkan. Kalau nama dan MPM udah harus ada. Prediksi skornya berapa? Terus nanti setelah permainannya berapa skor yang didapatkan ya? Terus durasi sebelum jam belajarnya sebelum tes ini ya. Terus rankingnya berapa? Jadi nanti ranking berapa di Kahoot-nya dilaporkan. Prediksinya dilaporkan sama skor yang diperoleh berapa. Paham? Paham semua? Oke. Okay. Ya. Berarti yang quality control itu tugasnya yang di bagian Kahoot-nya, Pak? Di Kahoot dan bagian diskusi ya. Jadi pas diskusi itu dia harus melaporkan, tanya temannya berapa kira-kira prediksi nanti main Kahoot gitu ya. Tuh, terus nanti pas setelah main Kahoot diminta lagi jawabannya ke temannya berapa jumlah benarnya, terus rankingnya ranking berapa gitu. Oke, bisa kita mulai? Jelas untuk quality control? Silahkan di chat di Instagramnya boleh ya, di grupnya. Pak, ya? Nice name tuh apanya, Pak? Apa? Dah. Kita mulai, bisa dimulai. Sudah 28 orang. Ada yang masih mau ditunggu? Masih adakah yang akan ditunggu? Kalau tidak, saya mulai ya. Oke, cepat ya. Ada lagi? Sudah 31, ada lagi yang mau ditunggu? Bentar, Pak. Oke, siapa itu? Silakan yang lain ya, yang lapor ke quality control-nya ya. Berapa prediksinya? Kayaknya di sini ada yang tidak bikin ya. Seharusnya quality control bisa lihat dari sini saja mana teman sekelompoknya bikin berapa gitu. Besok tidak boleh lagi seperti ini, oke? Okay? Pak. Ya. See you nice name on screen katanya, Pak. Bisa kita mulai? Sudah 31 orang. Kita mulai ya. Ini ada lagi yang keluar masuk ya. Oke, kalau tidak bisa masuk gimana caranya? Saya tidak tahu pula solusinya ya. Mohon bersabar, ini ujian.
Ini sudah 29 ya, dari 31 balik lagi 29. Jangan keluar masuk ya. Bisa kita mulai? Kok ambigu ya keluar masuk ya, Pak? Oke, kita mulai ya. Untuk yang lain berarti sudah habis waktunya ya, karena kita tidak lama. Kita mulai ya. Ada yang mau ditunggu lagi? Kita start. Lanjut, Pak. Oke, 32 orang ya, kita mulai ya. Pintar ya, tidak pakai mencari langsung terjawab. 16 yang sudah menjawab. Gak bisa Pak Lelet, Pak. Dia kalau sudah dipencet dia emang tidak keluar lagi dia ya. Ditunggu saja. Gak bisa dipencet sama sekali Pak, gak bisa dipencet. Jalan sabar. Sudah 26 orang ya. Tinggal 6 orang lagi yang belum menjawab. Empat orang lagi. Oke, 3 orang lagi. Soal ini udah muncul kemarin pas uji coba ya. Tapi saya kasih jawaban yang salah biar hari ini tertipu. Oke, mungkin ada yang tertipu hari ini. Kita lihat. Dua orang lagi. Siapa yang belum jawab? Dua orang lagi. Satu orang lagi. Boleh ya. Yang tadi kalau ada belum mengerti boleh ditanyakan Fajar dan yang lainnya. Terima kasih Pak. Amin aluk lode. Ada 38 detik lagi. Sudah semua menjawab ya. Oke, sudah semua menjawab. Ini kalau di skip apakah yang terjadi? Oke, ini ya yang benar itu ada 17 orang ya. Wah, ternyata masih banyak yang belum paham. Ini cara mencarinya apa? Akar 9 kali akar 9, yaitu 9 ya. Akar 9 kali akar 5, akar 45. Akar 5 kali akar 9, akar 45. Ini akar 5, yang tadi negatif, yang ini positif ya. Akar 5 kali akar 5, negatif 5. 9 dikurang 5, 4 ya. Oke, masih banyak yang belum paham. Oke, kita lihat ya siapa yang benar.
Nih ya. Vivi paling tinggi ya, paling cepat dan benar. Cindy, Sabil, Fauziah, dan Eva. Kita lanjut ya, masih ada 4 soal lagi. Silahkan. Pak, jangan bawa sendiri, Pak. Wih, Pak, ini Pak ada jawabannya, Pak. Iya, Pak. Apa ini nggak ada jawabannya, Pak? Ini nggak ada jawabannya di situ, Pak. Bentar ya, saya lihat. Iya, Pak. Tapi ada yang paling mendekati. Ya, yang paling mendekati aja, Pak. Jawab jalan di. Enggak. Tapi kan apa belum tahu jawabannya. Allah terjawab Pak Adu. Asyik loh. Terjawab. Kenapa suruh tunggu? Tapi ini ngecek tadi yang mendekati. Nah, Dodi Yona yang mendekati le do. Stella ya. Buat Pak Fajar tuh mendekati. Yang belakangnya aja sama. Iya. Eh Sumi, awal perjanjian tadi pas mengerjakan kuis Mas Sumi. Buka-buka coki ya. Cuman konyo jangan tegang banget Sumi tadi pas penjelasan. Tadi yang jawab. Oke, lihat yang pangkat duanya salah ya. Lihat yang lainnya ya. Benar, silahkan. Kan Nio tuh. Ya, itu telat kami jawab coba. Itu salah. Apa lu buat tadi kok? Jaringan jelin. Kata lu lu lihat. Jaringan tunggu. Orang lagi. Ini seharusnya ya di bagian x pangkat 2 ini semuanya adalah berapa? 14 ya. 14 x pangkat 2. Oke, 4 orang lagi. Untuk besok semuanya harus on time ya. Kalau giliran memberikan presentasi, ya berikan presentasinya ya. Kalau bagian menjawab soal, ya menjawab soal. Ini tadi ada yang belum video call ya, saya lihat. Untuk pertemuan pertama semuanya dimaklumi karena baru pertama. Kalau besok udah mengerti alurnya kemana ya. Udah 3 detik lagi ya. Oke. Jawabannya adalah C ini harusnya 14 X pangkat 2. Oke, kita lihat. Udah berubah posisi ya. Noni yang paling tinggi. Eva, Rizky, Yola. Kita lanjut. Nomor 3.
5 orang lagi yang belum. Tiga orang lagi. Dua orang lagi yang belum. Siapa yang belum menjawab? Dua orang lagi yang belum. Oke, kita stop ya, habis. Oke, jawabannya X kurang 4 ya. Oke, soal keempat. Untuk posisinya yang paling teratas masih Noni ya. Soal keempat. Ini kalau ada yang buat, boleh nanya, Pak? Ya silakan. Ika udah masuk ke hor, Pak, ke permainannya, Pak. Kok nama Ika nggak ada di sana, Pak? Di mana namanya nggak ada? Nggak ada namanya. Di? Google. Baru berarti masuk. Berarti kamu menjawabnya telat. Tadi? Dari awal tadi Ika masuknya, Pak. Berarti? Udah jawab soalnya, Dad. Udah pernah jawab soal? Udah jawab soalnya, Kak. Udah jawab soal. Dua benar, Kak. Pak. Berarti ulang lagi masuk ya. Kalau misal ini keluar atau gimana? Ini udah masuk ke game-nya. Ini soal keempat sudah masuk? Udah. Oke, udah dijawab. Belum lagi, Pak. Jadi kalau misalnya kalau misalnya namanya tidak muncul kalau di saat tadi ya, hasilnya itu. Di hasil itu yang dimuncul, di hasil itu cuma 5 orang teratas saja yang ditampilkan ya. Selebihnya itu di HP-nya masing-masing nanti keluar. Berapa skornya dan rankingnya berapa. Nanti itu di screenshot dikirim ke grupnya ya. Di grup Instagram-nya. Grup kelompok perusahaannya. Biar nanti keluar bagian quality control bisa melihat ya. Berapa jumlah benar. Rankingnya berapa, dan jangan lupa untuk prediksinya dikirim ke grupnya ya. Oke, 4 orang lagi yang belum. Bagi yang keluar ya dari aplikasi HP-nya, berarti tinggal masuk dengan PIN yang sama lagi ya. Dia langsung masuk ke soal yang sedang ada. Gitu ya.
Oke, ada lagi yang mau ditunggu jawab? Sudah semua? Oke, kita skip ya. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. Ada berarti. Oke, udah naik ya Eva jadi orang pertama. Noni kedua, Rizky nomor 3, Yola nomor 4, Stella nomor 5. Oke, soal terakhir. Lima orang lagi yang belum menjawab. Oke, tiga orang lagi yang belum. Oke, waktu habis ya, kita stop ya. Oke, jawabannya 2Y tambah 1 bagi 9Y kuadrat kurang 1. Oke, ini ya, untuk pemenang 3 Stella Adrian. Nomor 2 Eva. Nomor 1 Noni ya. Oke. Itu pemenang kita. Untuk yang lain. Nah, di screenshot ya jawabannya, rankingnya semua dikirimkan ke grupnya, oke? Nanti saya cek dari grup Instagramnya, oke? Oke, sekarang kita lanjut ke Mentimeter. Nanti setiap minggunya alur-alur kita seperti ini ya. Kalau ada yang tidak paham, kalau pertemuan satu ada halangan itu biasa karena kita baru hari ini ya. Untuk besok-besok enggak ada lagi, harus sesuai dengan aturan yang kita bikin. Waktunya pun harus sesuai. Oke, silakan masukkan kodenya 1525059. Silakan masukkan kesimpulan yang didapatkan hari ini. Pas kesimpulan jangan lupa dibikin namanya ya di atasnya. Enter kode itu support tuh Pak. Ya, kan nanti di bagian-bagian apa kesimpulannya diketik ya. Pas diketik itu buatkan namanya di awal. Misalnya nama saya Ramadoni, berarti Ramadoni titik dua terus kesimpulannya apa dibikin situ. Biar muncul di sini namanya juga ya. Berapa kodenya tadi Pak? 1525059. Nama dan langsung kesimpulannya ya. Ini nama saya Yola Octavia. Kesimpulannya apa Yola? Langsung dibikin kesimpulannya ya.
Siap-siap supervisor ya, nanti saya tunjuk satu orang untuk membacakan kesimpulan hari ini. Ini saya tunggu selama 3 menit ya untuk membuatkan kesimpulannya. Kalau lebih dari 3 menit berarti udah habis kesempatannya. Oke, 1 menit lagi ya. Ini kita lihat ya, yang bagian supervisor saya ambil secara acak. Siapa yang harus membacakan ya? Oke, ini ya, kita lihat siapa yang harus membacakan. Oke, Oriflame lagi ya yang beruntung hari ini. Silahkan. Oriflame ya, Pak. Supervisor dari Oriflame. Siapa? Perlu lagi saya lihat Excel-nya? Nggak perlu ya. Siapa? Oke, yang grup Oriflame. Siapa supervisor-nya? Lupa lagi jabatannya siapa? Perlu lagi saya lihat. Sepertinya perlu ya. Oke, Oriflame, besok kalau lupa jabatan dipecat dari perusahaan lagi ya. Rifka. Ya, Pak. Lupa jabatan Rifka. Oke, silakan bacakan Rifka. Supervisor. Silahkan Rifka. Yang gerontar dulu, Pak. Bacakan yang ini, Pak. Ya, apa yang dilihat di situ bacakannya? Rangkum. Sangat menyenangkan katanya. Terus apa lagi? Terus pembelajaran hari ini sangat menegangkan. Pelajaran hari ini membahas tentang bilangan real. Ada bilangan real ya, bilangan rasional, bilangan real. Terus apa irasional, lagi? Rasional. Bilangan real, imajiner. Terus apa lagi? Iya. Nah, tentang teorema. Nanti kalau minggu depan supervisor saya pilih di awal ya. Terus setiap yang muncul langsung dibacakan cepat, oke? Okay? Kalau udah banyak nanti pusing kayak gini ya. Oke, okay, Pak. Oke, silahkan apa lagi? Mana lagi? Dari sebanyak itu, bacakan apa yang terlihat.
bilang positif dan negatif, banyak ilmu yang sangat menegangkan. Oke, terus apa lagi? Oke, sekarang grup Gojek lagi ya. Supervisor grup Gojek. Siapa grup supervisor Gojek? Lupa pula. Sabila, Pak. Oke, silakan. Sabila. Salsabila. Salsabila. Keluar sendiri barusan, Pak. Keluar. Barusan keluar. Iya, Pak. Oke, sekarang jaringannya hilang-hilang, Pak. Soalnya kita cari yang lain ya. Supervisor harus agak apa ya? Yang card. Perusahaan card. Siapa supervisor perusahaan card? Atika Yolanda Sari. Atika Yolanda Sari. Mana Atika? Atika katanya keluar juga, Pak. Oke, sekarang saya tunjuk lagi ya. Terlalu lama saya menunggu, besok nggak boleh seperti ini lagi ya. Oke, silakan Fajar. Senyum-senyum Fajar. Karena siapa lah, oke. Saya bacakan ya, Pak. Di sini adanya menyenangkan, sangat menyenangkan, membuat deg-degan. Pembelajaran hari ini sangat menegangkan. Iya nyo, terutama kelompok Reflem nak acok kan dipanggil ya. Terima kasih. Dapat materi baru, mudah diingat. Permainannya seru. Bulat ya. Terbagi dua. Maksudnya bulat terbagi dua? Bilangan bulat terbagi dua. Bilangan Del juga terbagi dua. Saya Dian Octavia sih ya, Pak, kawannya kamu. Kalkulus diferensial adanya elemen identitas dalam permainannya juga menyenangkan. Semuanya terdapat dalam permainan. Oke. Nah, itu aja mungkin, Pak. Oke, nanti saya screenshot ya. Saya screenshot kesimpulannya, saya bagikan ya, dan nanti bisa dilihat di YouTube juga. Oke. Sekarang ada pertanyaan tidak sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini? Pas waktu kita ya. Tidak, Pak. Enggak ada pertanyaan, Pak. Ada? Pak, kalau yang nggak bisa video call via Instagram itu gimana loh, Pak? Oke, jadi kan ini kita, perkuliahan kita ini ya, ada yang tidak bisa video call. Ini untuk permasalahan selama perkuliahan ya. Jadi kalau tidak bisa video call, nanti bisa di jawabannya ya, ikut berpartisipasi untuk menjelaskannya, berarti di Instagramnya berarti apa? Dibikin ya di situ, kan bisa direkam pakai kamera terus dikirim di grupnya ya. Bisa? Bisa, Pak. Yang penting yang lain harus paham. Jadi jangan nanti sampai tidak paham temannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enough, Pak. Enough. Tidak, Pak. Mengerti proses perkuliahan kita untuk selanjutnya? Seperti itu ya. Insya Allah. Jadi nanti manajer harus sedikit lebih tegas ya. Ya, Pak. Oke, jangan lupa untuk admin mengupload jawaban kelompoknya. Dan untuk bagian quality control, tugasnya memberikan nilai prediksi temannya yang tadi, ditambah dengan ada bagian apa tadi? Semuanya harus memasukkan di grupnya ya. Bagian lagi ranking dan jumlahnya ya, di screenshot dari permainan Kahoot tadi, dikirim ke temannya. Di grup itu ya, biar saya juga bisa lihat. Oke, terus saya ingatkan, jangan lupa videonya hari Jumat untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, 4, 5, 6, Jumat depan terakhir. Untuk komentarnya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jika tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat ya ilmunya yang didapat. Jika ada yang belum paham, nanti saya upload di YouTube. Bisa dinonton lagi ya.
Dan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup atas Aneh. pertanyaan perkuliahan dan segala macam. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.